Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah motor Xeon ya, yang baru saja naik mesin. Nah, motor ini baru mengalami kerusakan di bagian komponen head, khususnya di bagian boring dan beberapa komponen yang lain di bagian head, yang diakibatkan oleh macet mesin dalam keadaan motor sedang berjalan. Dan kondisinya motor ini habis oli ya, jadi terjadi macet. Dan apa saja kerusakan jika motor terjadi macet dalam keadaan motor sedang berjalan dan dalam kecepatan tinggi ya. Di sini kita akan review kerusakan atau komponen apa saja yang diganti ya. Nah, ini jadi buat teman-teman jangan suka malas ganti oli. Nah, kalau sudah rusak, kalau sudah macet, bisa berabe, bisa jadi akan keluar uang banyak ya. Kenapa akan keluar uang banyak ya? Karena komponen-komponen yang rusak nanti biasanya sudah bisa diperbaiki ya. Kadang-kadang bisa cukup dimasukkan oli ke bagian busi, tapi kadang kalau sudah seperti ini, nah di kasusnya di motor ini nggak bisa diperbaiki ya. Kenapa? Karena tuh, jadi si bagian pistonnya pun pecah. Nah, ini si bagian pen sama pistonnya itu sampai lepas. Dan setelah lepas, kemungkinan ketika motor sedang berjalan di kecepatan tinggi, stang piston berjalan ke belakang lalu naik lagi ke atas. Saat klep buangnya dalam posisi terbuka, ditonjok oleh bagian piston dan akhirnya si klepnya pun bengkung seperti ini ya tuh. Nah, ini jadi akan banyak kerusakan yang diganti ya kalau motor matic macet dalam kecepatan tinggi, berbeda dengan motor-motor bebek atau motor-motor sport ya yang bisa dikupling agar si bagian ruang kompresi dan gigi atau bagian roda itu bisa terlepas, bisa terpisahkan dengan cara dikupling. Tapi kalau untuk motor matic itu tidak bisa ya. Kalau macetnya dalam kecepatan tinggi, maka komponen yang rusak itu akan sangat fatal. Nah, seperti contohnya di video kali ini ya. Selain pistonnya yang rusak, klepnya yang rusak, dan ada lagi stang piston ya. Biasanya stang pistonnya itu bisa mengakibatkan stang pistonnya itu menjadi melengkung ya, bisa melengkung ke kiri, ke kanan, atau bahkan melengkung ke bawah seperti ini ya. Banyak terjadi yang saya temukan di beberapa motor yang terjadi kemacetan saat motor dalam kecepatan tinggi ya. Dan akhirnya boringnya pun diganti, karena tidak hanya piston yang rusak, tapi bagian boringnya pun baret parah tuh, udah baret parah, dan baretnya itu sangat dalam sekali ya. Jadi ini berhubung kalau boring dihasil seperti ini untuk Xeon itu nggak bisa di quarter, tapi di sini sepertinya udah di OB ya, sudah dikasih bos. Tapi di daerah saya itu kemarin kita nggak nemu piston yang pas, jadi akhirnya kita ganti boring yang baru saja. Dan untuk estimasi kerusakan penggantian part yang kita ganti itu, teman-teman harus menyiapkan biaya kurang lebih 1 juta rupiah untuk kerusakan-kerusakan seperti ini ya. Selain mengganti boring, mengganti klep, dan mengganti part-part ya lain ya, berikut biaya servis itu biasanya kadang di atas 1 juta rupiah kalau menggunakan part-part yang original. Tapi kalau menggunakan part-part KW bisa diperkecil ya, mungkin sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah sudah termasuk servis penggantian oli dan penggantian air radiator. Tapi kalau untuk yang barang-barang yang murah itu biasanya komponennya akan cepat rusak, jadi usahakan teman-teman mengganti dengan menggunakan part-part yang original. Demikian review singkat ya untuk kerusakan motor yang macet dalam keadaan motor berjalan dalam kecepatan tinggi ya. Hasilnya seperti ini. Ini part yang diganti, dan kebetulan ini menggunakan part-part KW yang pertengahan ya, yang kualitasnya agak lumayan. Dan di sini motor ini mengeluarkan biaya sekitar Rp750.000. Sudah berikut penggantian klep yang original
perpak, oli mesin, dan yang lainnya berikut jasa servis. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga menginspirasi teman-teman yang mengalami masalah seperti ini ya. Sekali lagi, yang suka videonya atau dirasa bermanfaat, silahkan di subscribe terlebih dahulu, di like dan komen. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.